Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Evlog. Di video kali ini aku mau mereview Sheetmax untuk kulit berminyak dan berjerawat. Keempat-empatnya dari Sheetmax ini sama-sama mempunyai kandungan yang sama, yaitu tea tree atau green tea. Ini udah aku pernah coba satu persatu. Empat masker ini di bawah 20.000. Marilah kita mereview satu-satu ya. Pertama, Miss Free My Real Squeeze Max. Nah, ini mengandung tea tree juga. Ini ada, nah, ini 20 mil. Jadi di antara ketiga sheet mask lainnya, Miss Free ini yang paling nampol, yang paling ampuh untuk jerawatku yang gede. Jadi bisa, biasanya jerawatku tuh satu gede tapi di dalamnya tuh banyak gitu. Jadi kayak besar jerawatnya, bukan yang jerawat kecil-kecil gitu. Nah, si Innisfree ini lebih ampuh untuk cepat mengempeskan dibanding dengan tiga masker lainnya ini. Harganya sekitar ya 18 sampai 20 ribu lah. Di Shopee banyak atau di toko online juga banyak. Ini dia tekstur maskernya lebih tipis. Esensnya juga cukup lah, cuman 20 mili, cuman ya nggak seberapa banyak. Cuman enaknya ini dia tipis kan, jadi lebih gampang nempel di kulit. Titernya juga lebih banyak, bisa keserap sama kulit. Nih, yang kedua favoritku adalah ini Nature Republic. Ini yang kemasan baru. Ini juga titri, jelas-jelas titri. Aku tidak tahu apakah yang baru ini sama dengan yang lama kualitas tisunya, cuman dia lebih sedikit lebih tebal dibanding sama si Miss Free. Dan ini peringkat kedua sih menurutku. Kalau emang si Innisfree ini udah habis, aku pakai ini karena ini store-nya udah banyak di mana-mana ya. Kalau Innisfree ini agak-agak susah. Terus yang ketiga nih Emina, ini masker lokal. Ini juga ada tea tree oil, Tex Mex. Ada claim oil reducing dan moisturizing. Emang sih dia lebih moisturize setelah kita pakai. Cuman masalahnya adalah dia nggak terlalu seampuh Innisfree ataupun Nature Republic. Jadi ketika ini stok udah pada habisnya, yang lokal ini bisa buat alternatif ya. Bisa dicari di counter-counter Emina. Udah banget nih, harganya sekitar 14.000. Nah, yang terakhir ini Too Faced. Ini sih aku beli di Lumaret, ada kali ya di toko-toko supermarket gitu, supermarket kayaknya ini ada. Harganya ini sekitar 14.000 atau 17.000 gitu. Ini aku tergoda karena buy two get one, jadi lagi promo. Ini yang anti acne, dia mengandung with green tea extract. Di antara ketiga masker lainnya, masker ini yang paling tisunya paling tebel, susah banget nempel di kulit dan dia perih kalau kena mata. Cuman dia banyak, esensnya banyak banget, esensnya banyak banget. Dibanding tiga masker lainnya, dia punya essence paling banyak. Tips untuk menyimpan essence, kalian bisa taruh essence sisa masker tuh di botol kayak gini. Ini ada isinya, ini adalah toner. Ya, di botol seperti ini. Bisa kalian pakai lagi untuk disemprotin kapas, atau kalian pakai langsung buat kalian lotion, itu better sih, bisa membantu kalian untuk menyembuhkan jerawat gitu. Jadi, so dari keempat masker ini, peringkat pertama tetap sih, peringkat pertama si Innisfree, yang kedua Nature Republic, ketiga Emina, dan keempat Too Faced. Empat-empat masker ini sama-sama bisa membantu memulihkan kulit kalian dari jerawat, membantu meredakan peradangan jerawat. Cuman karena emang ya efeknya di kulit orang beda-beda, menurut aku paling ampuh Innisfree, Nature Republic, Emina, terus Too Faced. Tapi kalian kalau pengen coba manapun, ini bisa ya. Silahkan dicoba. This is my honest review, dan ini nggak dibayar karena aku udah pernah coba semua, dan ini berdasarkan pengalamanku ya, karena aku pengen sharing sama kalian yang punya kulitnya berjerawat dan tipikal jerawatnya sama dengan aku. It will be help you guys, oke? Okay? Dan keempat masker ini murah, di bawah 20.000 semuanya. Jadi nggak usah khawatir kantong kalian jebol atau gimana. Ini sangat harga-harga mahasiswa sekali ya. Sekian review kali ini. Thank you.